Kerana menurut pengerusi KPAC, dia kata bajet 2023 agak mengecewakan serta tidak mampu menyelesaikan kos sara hidup. Ya? Kerana belanjawan 2023 baru dilihat tidak mampu menyelesaikan masalah tekanan kos sara hidup yang dihadapi penjawat awam ketika ini. Itu kata Kongres Kesatuan Pekerja dalam perkhidmatan awam yang kecewa dengan pembentangan oleh Perdana Menteri. Jadi presidennya Saudara Adnan Mat berkata pentadbiran Dr. Anwar Ibrahim tidak memberikan sebarang komitmen untuk menilai semula saraan baharu perkhidmatan awam melalui model gaji upah yang mampu meningkatkan pendapatan penjawat awam. Jadi ertinya KUPAC nakkan supaya pengumuman dalam bajet semalam mesti ada kenaikan gaji kaki tangan kerajaan. Tak ada lain perjuangan mereka nak naik gaji. Saya selalu mengatakan kalau kaki tangan kerajaan naik gaji, bagaimana orang kampung? Orang yang tak ada bekerja. Yang ada ni bersyukurlah keadaan negara dan sekarang ini dalam keadaan yang ekonominya bukanlah ekonomi seperti dulu. Bajet yang apa berembang. Kali ini bajet yang defisit. Kerana dia kata bahawa ia sepatutnya dilakukan supaya dapat menangi kehadiran kos sara hidup yang tinggi. Sebab itu saya menegaskan, saya ingin menjelaskan, ini komen saya saudara. Sebelum saya baca komen daripada Timbalan Perdana Menteri, saudara, saya merasakan ini bukan soal gaji, tapi soal pengawalan harga barang makanan yang terus mendadak. Itu yang perlu ditangani. Bila tak dapat kenaikan gaji, tak ada bonus, kecewa. Mana boleh begitu, saudara? Kita cuma ada lebih kurang 1.3 juta warga kaki tangan awam. Rakyat ada 32 juta. Mana boleh kaki tangan awam semua mesti naik gaji. Tiap-tiap kali bajet naik gaji. Letih, saudara, macam tu. Jadi, bagi saya bukan soal gaji. Ya. Sebalik pentingnya adalah soal pengawalan harga barang keperluan. Supaya tidak terus mencanak dan kalau boleh dapat dikurangkan melalui pelbagai bentuk subsidi yang telah pun diumumkan oleh Dato' Anwar Ibrahim. Jadi kenapa KPAC nak rasa kecewa? Saudara, kita tidak mahu adanya komen-komen yang bercorak untuk menyantuni cara populis, saudara. Sebab itu menurut Timbalan Perdana Menteri Yang Mohamad Dato' Zahid Hamidi, dia kata walaupun tidak mendapat kenaikan gaji kepada 1.7 juta penjawat awam masa ini, ia tidak bermakna kerajaan mengenepikan kebajikan golongan berkenaan. Pada hikmatnya, katanya Perdana Menteri Dato' Anwar Ibrahim juga memberikan keprihatinan tinggi kepada pemerintahan penjawat awam, termasuklah pemberian wang khusus imbuhan sebanyak RM700 untuk Aidilfitri dan RM350 bagi pesara. Paling tidak anda dapat juga. Sedangkan orang kampung tak dapat. Ya, bagaimana yang saya itu belum lagi Datuk Atuk Johari Melaka itu mengulas. Bersepai nanti di beberapa kata-katanya. Sebab orang kampung macam mana? Penoreh getah bagaimana? Apakah tidak ada imbuhan? Paling tidak kakitan kerajaan dapat juga RM700. Ini kerana menurut Datuk Seri Zahid Medi, imbuhan, pengumuman imbuhan raya adalah langkah baik bagi peringkat permulaan. Kerana kena ingat saudara, keadaan negara sekarang ni kita berhutang 1.5 trilion. Saya bukan nak mempertahankan, tapi saya katakan kalau nak beri komen anda menyanggah, biarlah ada logikanya, kena kaji semua aspek. Jadi anda dalam KPAC, kaki tangan kerajaan takkan tak tahu bagaimana kedudukan, bagaimana pendapatan rakyat negara sekarang saudara. Sebanyak 46 bilion daripada 388.1 bilion peruntukan yang dibentangkan dalam belanjawan itu adalah untuk membayar faedah hutang. Itu perlu dipikirkan. Jadi KPAC janganlah seolah-olah mahu adanya hubungan yang tidak semesra dengan pimpinan negara, saudara. Kemudian saya lihat pula ni. Ini naik presiden PAS. Biasa. Kita hari ini saya santun dulu apa komen mereka. Dan kita lihat sejauh mana komen itu benar-benar menepati. Kerana menurut Datuk Seri Idris Ahmad, beliau menyifatkan belanjawan 2023 tidak ada pembaharuan ataupun reformasi yang cuba dilakukan. Jadi menurutnya yang paling ketara adalah kesinambungan program dan perluasan inisiatif yang dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional. Ertinya Kerajaan Perikatan Nasional punya bajet itu lebih baik. Baiklah saudara. Komen saya baik, betul. Sebab bila kita tak ada war factor,
adalah pembentangan belanjawan peringkatan nasional baik. Sebab baik itulah wujudnya penjana apa dan apa apa apa, apa kenama company tu. Saya malas nak sebutlah benda tu. Saudara, akhirnya disakaunya wang rakyat. Itu keadaan saudara, kita bukanlah nak menyanggah mereka. Soal isu royalty. Contohnya bila dibangkitkan oleh apa Dato' Idris, dia kata memanglah orang PAS dia marah sangatlah sebab royalty ini tidak akan diberi pada kerajaan negeri dalam pembentangan bajet semalam, tetapi nak disampaikan terus pada rakyat. Sebab kita melihat bila adanya pembayaran royalty ataupun wang ehsan kepada kerajaan negeri-negeri yang rakyat lihat, pimpinan kerajaan negeri tukar kereta Mercedes. Bukan untuk membaikkan rakyat. Saya, isu royalty ia bukan untuk beli kereta Mercedes saya ataupun terus pada kerajaan negeri untuk kerajaan negeri dilihat bermewah-mewahan. Tetapi ia harus terus kepada sasaran. Maksudnya, rakyat yang harus menerima segala keberuntungan, penghasilan rezeki daripada ilahi yang diturunkan di negeri tersebut. Sepatutnya begitu. Saya berbual saudara dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, orang yang mencetuskan apa syarikat Petronas, orang yang bertanggungjawab mewujudkan Petronas ini yang penghasilan berbilion-bilion daripada sebuah syarikat yang bermodalkan cuma 5 juta ringgit akhirnya menjadi sebuah konglomerat yang terhebat dengan dengan aset yang dia ada lebih daripada 7 trilion kehebatan Petronas. Tapi Petronas inilah yang disakau saban tahun dan dikaut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan rakyat tidak dapat merasai. Saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah waktu almarhum Tun Razak mahu memajukan Petronas ini agar rakyat dapat merasainya. Selalu saya katakan macam ada di Norway, warga Norway mendapat tiap-tiap bulan dalam poket mereka 1,000-2,000 sebulan hasil daripada bumi mereka, dan mereka mempunyai sovereign fund tiap seorang 1 juta. Kenapa kita tak boleh? Kita rakyat kita cuma 32 juta saja. Penghasilan Petronas berbilion-bilion setiap tahun. Kenapa jadi begitu? Sebab itu saya lihat pembentangan bajet semalam mahu sebagai permulaan agar rakyat di negeri sebut dapat merasai nikmatnya. Jadi janganlah nak bangkang yang bukan-bukan. Memang kita tahu sebagai pembangkang, mereka boleh menunturkan kata-kata ataupun bangkangan. Tetapi orang kata biarlah berhemah, biarlah berdepatan. Ini marah bila tak bagi pada kerajaan negeri, sebaliknya nak diberikan terus bersasar kepada rakyat negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Nak marah buat apa? Janganlah fikirkan soal politik saja. Saya tahu kebimbangan mereka kalau kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Datuk Seri Zainal Abidin, bersama dengan Saudara Faridah Yusof dalam parti dan sebuah kerajaan perpaduan ini menyantuni rakyat dengan penghasilan wang royalti ini, mereka akan kehilangan wang yang agak besar untuk digunakan untuk bajet politik. Itu keadaannya saudara. Jadi perlu dihayati setiap santunan mereka. Kemudian tentang apa, begitu juga tentang masalah buruh dan sebagainya. Saya lihat juga kenyataan Abang Mat Sabu. Abang Mat kita, Datuk Seri Abang Mat kata, dia kata bahawa suka tak suka terpaksalah ditingkatkan tenaga kerja yang terpaksa dibawa masuk daripada luar, khususnya untuk bidang perladangan. Itu saja. Kalau matlamatnya untuk bidang perladangan, kita tak marah. Cuma saya haraplah agar Abang Mat dapat bersama-sama dengan SD Corp yang menjalankan kursus kepada anak-anak muda kita melalui Tibet dan sebagainya, ditingkatkan teknologi pertanian. Sebab zaman Pak Lah dulu dia menyebut bahawa kita harus menjadikan pertanian itu sebagai industri, pertanian sebagai perdagangan. Dan sekarang sudah sampai masanya negara masuk semula ke suasana tersebut. Tak salah untuk kita berpatah balik ke belakang. Sebagaimana yang saya katakan, tak salah untuk negara kembali pada dasar ekonomi negara yang dipopularkan oleh almarhum Tun Razak, iaitu dasar sosialisme. Tapi saya lihat dasar kerajaan ataupun bajet madani yang dibentangkan oleh Datuk Seri Ibrahim ada ciri-ciri sosialisme, iaitu kesamarataan untuk rakyat. Saya harap sebab memanglah orang tak suka sebab tak dapat duit setumpuk. Tak ada duit turun dari langit, datang ke tangan. Mula marah saya. Bagi saya,
Saya Saudara Arif. Betul saya, ini permulaan. Kita harap agar rakyat bersabar dulu saudara. Tiba-tiba saya dengar pula apa ini dengan bajet bertemakan Madani ini. Ini kenyataan siapa pula ni? Ini kenyataan daripada Puak-puak Bersatu ni. Kerana katanya Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Mahathir Yassin berjaya menghapuskan hutang penerokok Felda sebanyak 8 bilion. Saya semalam dah nyatakan pengurusi Felda Tan Sri Idris Yusof, dia mengatakan bahawa usaha penghapusan hutang itu sedang dilakukan. Tetapi kesan daripada pengambilan 8 bilion itu membuatkan keuangan Felda dalam keadaan yang terumbang-ambing. Jadi mereka akan berusaha untuk memperbaiki keberuntungan dalam Felda ini untuk segera menghapuskan. Dia jumlah semuanya lebih kurang 12 bilion, tinggal 48 bilion saja lagi. Sabarlah sedikit, tangan terus terkejah mengatakan warga Felda dilupakan. Tak sebegitu saudara. Saya melihat dari segi bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada usaha-usaha untuk meningkatkan pengeluaran dan juga yang paling penting sekali untuk menjadikan produk-produk penghasilan daripada Felda ini bukan hanya sekadar produk awalan. Ia mesti ada huluan, bukan hiliran saja. Mana keluar minyak, jual keluar daripada CPO, crude palm oil. Tidak, akan dijadikan industri supaya dapatlah daripada minyak-minyak yang dihasilkan oleh kelapa sawit itu dapat dijadikan macam-macam produk. Itu yang sedang dilakukan supaya ditingkatkan dalam gig ekonomi, e-commerce-nya, teknologi-teknologi dan banyak peruntukan-peruntukan dibagi untuk R&D, iaitu kajian dan sebagainya. Jadi saya rasa saudara, dalam keadaan begini dia mewakili Armada dan Bersatu. Saya ketahui bila tengok kenyataan begitu. Panjang saudara. Komen saya satu aja. Apabila dia mengatakan bahawa apakah bajet Madani ini adalah unjuran daripada DAP. Pula dah tiba-tiba saja DAP dikaitkan. Saya tak tahulah, jangan kita nak membuat andaian yang bukan-bukan saya. Jadi saya komen saya isunya soal kenaikan gaji guru-guru kafar dan imam serta pentadbiran masjid telah pun dimurnikan oleh Sunan Ibrahim. Apakah itu merupakan unjuran daripada DAP? Jadi saya kadang gelati juga saya bila menyebut tentang usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional katanya dengan formasi atau rangsangan ekonomi. Akhirnya apa jadi saya? Wujudnya jana wibawa yang berlakunya pengkhianatan.